Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sempena kedatangan Hari Raya Aidilfitri, saya ingin mengambil kesempatan bagi pihak seluruh sah kepimpinan Parti Islam se-Malaysia untuk merakamkan dan mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan seluruh rakyat Malaysia yang sama-sama bergembira meraihkan perayaan yang bersejarah, yang penting dalam konteks negara kita. Kepada umat Islam khususnya, Ramadan telah mendidik kita selama sebulan. Bukan saja mendidik kita jiwa, bahkan termasuk fizikal kita dan akal kita. Marilah sama-sama kita mengambil dan berusaha untuk menterjemahkan. Setelah latihan selama sebulan kita laksanakan, kita diuji oleh Allah Subhanahuwataala bagi menyambut Hari Raya Aidilfitri, supaya kita semua kembali kepada fitrah. Fitrah kita ialah fitrah hamba Allah yang bertakwa pada Allah, fitrah yang tidak suka dosa dan maksiat kepada Allah, fitrah yang sukakan keharmonian, kedamaian, ketenteraman. Fitrah inilah yang diseru oleh Allah Subhanahuwataala, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarannasa 'alayha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakin aktsarunnasi la ya'lamun. Fitrah Allah, yakni acuan Allah Taala yang telah Allah bentuk manusia di atas acuan tersebut, ya. Dan itulah agama Islam yang punya nilai, ya. Akan tetapi sebahagian besar manusia tidak menyedari, tidak mengetahuinya. Aidilfitri bermakna kita kembali semula kepada fitrah kita sebagai hamba Allah, sewaktu mana kita melaksanakan seluruh perintah Allah sepanjang bulan Ramadan, menjaganya pada waktu siang hari dan memenuhi ibadah pada malam hari, dan menterjemahkan keseluruhan Ramadan itu sebagai lambang pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sekali-kali kita menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan kita tidak memenuhi atau tidak mengikuti peraturan yang digariskan oleh Allah. Kalau semalam kita masih lagi mengakui sembahyang tarawih pada waktu malam, siang hari kita berpuasa, hari ini sempena Hari Raya Aidilfitri, satu Syawal, kita diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa. Kita diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berpuasa, walaupun puasa itu dituntut, tetapi satu hari, satu Syawal ialah hari kita gembira. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh supaya kita meraihkan, kita gembira meraihkan kemenangan kita selama sebulan. Dan mudah-mudahan hari-hari berikutnya kita kembali kepada fitrah kita sebagai hamba Allah yang bertakwa, insya-Allah. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk memohon kemaafan kepada seluruh umat Islam, khususnya rakyat Malaysia amnya, dalam suasana politik negara yang rencam ini. Terkadang pelbagai perkara yang berlaku, terkadang kita keluar kenyataan pandangan-pandangan yang berbeza pandangan, dan anggaplah bahawa perbezaan ini sebenarnya kalau dilihat dalam konteks yang baik, dia akan mendatangkan kebajikan yang sangat besar. Ikhtilafu ummati ar-rahmah, perbezaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Walaupun ini disebut oleh Qardawi, bukan suatu hadis, tetapi kalau perbezaan diurus dengan cara yang baik, dengan adab, ikhtilaf dan sebagainya, kita akan mampu melahirkan satu masyarakat yang harmoni. Marilah sama-sama kita menjadi hamba Allah, dan kita menyambut membanyakkan terbih pada hari raya. Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa menahari bulan Syawal, ya, sebagai tuntutan syarak kepada kita, sebagaimana galakan Nabi SAW, sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengiringi 6 hari dan bulan Syawal, seolah-olah dia telah berpuasa selama setahun. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan tanggungjawab kita ini. Siru ala barakatillah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.